Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Aceh sekaligus ulama karismatik Tengku Muhammad Yusuf Al-Wahhab meninggal dunia di Jakarta. Jenazah almarhum ulama yang kerap disapa Tusop itu dimakamkan di pemakaman keluarga komplek Dayah Babussalam Al-Aziziyah. Ribuan warga Aceh ikut melaksanakan sholat jenazah ulama karismatik Aceh sekaligus bakal calon wakil gubernur Aceh Tengku Muhammad Yusuf Al-Wahhab atau biasa disapa Tusop di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Sabtu malam. PJ Gubernur Aceh Safrizal, Ketua Empu Aceh dan bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah serta para pejabat lainnya juga hadir dalam sholat jenazah ini. Usai disolatkan, jenazah Tusop langsung dibawa pulang ke rumah duka di Kabupaten Biren. Dalam perjalanan ke rumah duka, jenazah Tusop disolatkan di beberapa pesantren. Setibanya di rumah duka, ribuan jemaah, tokoh agama, beserta sejumlah tokoh masyarakat melayat ke Dayah Babussalam Al-Aziziyah, Desa Kedai Jenip, Kecamatan Jenip, Kabupaten Biren, Aceh. Isak tangis keluarga tidak bisa terbendung saat jenazah almarhum Tusop dihantarkan ke pemakaman keluarga di Komplek Dayah Babussalam Al-Aziziyah. Bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah, mengaku sangat terpukul atas meninggalnya Tusop yang juga pasangannya dalam Pilkada Aceh mendatang. Diketahui dalam Pilkada 2024, Tusop berpasangan dengan bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dan mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Nasdem, PAS, PKN, PDA, PAN, Gaptat, dan Partai Buruh. Saya merasa gimana, karena beliau ini orang keluarga. Kita berdoa, beliau semangat hati. Mungkin Pak? Berimbau untuk rakyat Aceh, kita terus berjuang meneruskan ilmu dan ajaran yang beliau ajarkan. Terima kasih untuk kenyaman. Tusop yang juga dikenal sebagai pemimpin pondok pesantren Dayah Babussalam Al-Aziziyah, Jenip, Biren, Aceh, diketahui menjalani pemeriksaan kesehatan di Jakarta sehari sebelum wafat. Sakit jantung dan kondisinya menurun setelah pemeriksaan itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Tusop. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.